Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Kecha Mujib. Terima kasih sudah ngeklik video ini. Jangan lupa untuk like, share, komen, subscribe, serta nyalakan loncengnya. Gimana kabar teman-teman semua? Semoga senantiasa dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, dijauhkan dari segala mara bahaya, malapetaka, bencana dan bala serta berbagai macam penyakit. Amin amin ya rabbal alamin. Oke, di sini ada sebuah requestan daripada teman-teman sekalian. Tentunya di sini ada FS Channel dan ini yang terbaru ya, 17 Juli 2021. Bagi RM300 sebab abang ada niat macam tuh. Oke, jadi langsung saja guys, kita play videonya. Let's go. Oke. Alright. Oh, jadi Pak Cik ni. Ini okay. Nama lelaki Cik No ni bukan okay, isteri Cik abang no, ke? Durian crepe. Ni dia punya owner lah, nama dia. Oh, saya ingat abang punya banner kan, lelaki Cik No. Oh, di 24. Oh, dia jual di 24. Ini ya. Ada Nutella dalam dia ke macam mana? Dia ada dua jenis lah. Durian atau Nutella. Durian ataupun Nutella punya berisa lah. Durian musim kan, bila tak ada musim, yang ni ada je. Dia buat yang ni pula. Okay. Ni. Cuba kita apa tengok ini? Apa yang dia jual. Durian Belanda. Baru ini hari buat stiker. Yang ini JD nama abang kan? Nama saya lah. So ni abang buat sendiri ke? Orang saya ambil orang juga. Oh, ambil orang abang brand sendiri. Okey. Nombor telefon abang ni. Nombor saya. Wow. So maksudnya kalau nak buat tempahan boleh lah pakai nombor ni? Boleh. Boleh. Satu berapa? Saya jual satu RM6. Satu RM6. RM6 atau RM5. RM5 pun boleh. Ada yang minta RM5, ada yang minta RM6 kan. Yang lain lah, apa dalam lagi? Ni jus nenas. Saya buat sendiri. Okey, nenas buat sendiri? Tak, jus lah saya buat sendiri. Oh, ni nenas apa? Nenas madu. Oh, nenas madu. Sedap tu? Ha, ni RM2. Yang ni RM6 juga nenas ni? Okey. Tak, yang ni nenas dalam RM4. RM4, murah sikit. Yang ni RM2 kan? Berapa ni? RM13. Oh, RM13. Habis kalau abang ambil dengan orang ni, abang untung berapa satu? Saya ambil RM10. Ambil RM10, RM3. Oh, RM3 lah. Ni ada satu je lah habis lah. Dah habis lah, dah satu ni. Ni pun dalam seminggu lebih juga dah habis. Dalam 2 minggu lah. Sebelum PKP tu, saya saya ada buat kerja lain lah. Lepas tu, sebab tak cukup duit lah. Pendapatan lah, kurang pendapatan lah. Kalau masa sebelum ni, anak saya semua sekolah kan, memang teruk kan. Anak berapa orang tu? Tiga. Oh, tiga. Dengan gaji tak seberapa kan, macam-macam saya buat. Macam ni lah, saya nak Pio ada lima. Memang masa pandemi ni, ya Allah, kasihan sangat. Tapi kalau orang memang macam mana ya, nak berusaha tapi kena PKP dan lain sebagainya, tak boleh keluar dan lain sebagainya. Kalau dekat Indonesia itu sekarang adalah ketika sekarang ini kan ada PPKM. Nah, para pedagang itu banyak istilahnya berita-berita yang ada di sosial media itu istilahnya ya baru buka gitu kan, habis itu disuruh tutup dan lain sebagainya. So memang pelik lah kalau memang kita tengok di masa pandemi COVID-19 ini. Sebab sekarang mencecah hampir 50.000, bahkan kemarin saja 47.000 guys dalam sehari itu. Memang teruk sangat lah. Dan banyak juga case meninggal ataupun ya mati lah, itu sekitar hampir 1000 lah dalam sehari. Ya Allah. Oke, semoga kita semua ni lepas daripada COVID-19 lah. Dua biasa. Ada plastik semua. Ada. Okey. Ni dua Ni dua. Dan ni asing lah, plastik asing. Ni. Ni. Alright. Tinggal berapa lagi dalam ni? Tinggal berapa lagi dalam ni? 10. 10. 10 berarti RM60 eh? 6, 7, 8, 9, 10. Berapa? Boleh tak hari ni saya nak beli semua ni? 10. Lepas tu kita RM6 kan? Satu plastik dulu lah. Oh, dua. Kita pun nak bagi orang. Boleh bang? Boleh. Boleh. So tadi ini nak RM60. Yang sana RM47. So total dalam RM107. Boleh. Ya. Terima kasih bang. Okey. Boleh sikit bang. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Daripada suara dia memang senang lah. Alhamdulillah. Macam tu. Satu lagi bang.
Allah. Guys, perjuangan seorang ayah, guys, untuk memberikan nafkah kepada keluarga. Kita bagi je orang-orang dekat-dekat sini, boleh? Ya, ni je lah. Ha. Bagi orang-orang ni lah. Okay. Oh, ada yang jualan lagi tu. Eh, bukannya dulu tu yang kat sini tu. Cak, bukan. Ini Aisyah kan? Eh, kenapa saya teringat kepada Aisyah tu? Iyalah. Bang, saya sedekah. Eh, betul ke tak tu, guys? Tapi kalau kita tengok daripada belakang tu memang macam nampak Aisyah tau. Dia tapi beza tempat, ha? Saya ha, kira beza tempat, tempat. Tapi oh, mirip ya, ya, ya. My bank ha, kan sedekah, ya. Apa itu? Ada orang sudah beli. Sedekah, sedekah. Terima kasih, ya. Hei. Iya. Mana ni sikit je. Oh, ada lagi dua. Tak kira tadi. Oh, tak kira. Ni 6, ni 4, 10. 127. Okay. Bang, sedekah bang. Sedekah air, air. Jus. Sedekah. Ha, free, free. Oh. Ini jus dalam mandi dengan nanas. Ha, ada okay, orang nak beli. Kasih. Sedekah. Kasih, bang. Kasih. Alhamdulillah. Hari ini habis. RM127. InsyaAllah dah. Saya kalau ada sikit lebih, saya akan bantu balik orang lain. Terima kasih, abang. Alhamdulillah. Oh. Kan. Kita tolong-menolong, kan. Saya bukan nak tamak sangat, bukan nak kaya sangat pun. Nak rasa senang sikit lah kan. Banyak benda nak bayar kan. Okay. So, saya pun dah nak beransur. Jadi macam ni tadi, okay. 127. Ya, ya, ya. 117. Ya. Yeah. Sini ada 300. Balance tu abang ambil. Tadi 127 kan? Ya. Yeah. Ini ada 300. Oh. Betul tak? Oh. Banyak lebih ni bang. Alamak. Tak apa, yang ni abang ambil. 127. Allah. Ha. Banyak sangat lebih ni bang. Itulah, tak bang. Ya. Yeah. Allah. Terima kasih bang kan. Sebab semoga Allah luahkan rezeki abang. Allah. Mudahkan rezeki abang. 50 ni saya akan beri beli beras, saya akan serkah pada jaran-jaran yang lain. Alhamdulillah, betul betul. Apa, kan? Saya insya-Allah. Itu niat saya, ada rezeki lebih saya akan bantu orang lain. Allahu akbar. Guys, ini patut dicontoh guys. Pak Cik ni patut dicontoh. Ketika kita mendapatkan rezeki, maka jangan lupa untuk senantiasa berbagi kepada yang lain, terutama keluarga dan juga kepada jiran-jiran kita yang membutuhkan ataupun yang memerlukan guys. Lagi. Allah. Hari ni saya tambah lagi abang, 300 lagi. Allahu akbar. Daripada saya punya penonton, daripada Yayasan Makfirah. Ya lah. Betul, abang ambil. Ini pun banyak dah bang. Tak apa abang. Allah. Abang, saya niat saya datang kat sini hari ni untuk bagi kat abang. Habiskan jualan abang, bagi kat abang ni. Ya. Yeah. Allah. Manakah abang boleh ambil stok lebih lagi? Saya tahu abang orang yang bantu orang juga. Ya. So kalau saya bagi abang, saya tak rugi. Ya, ya, ya. Betul tak? Ya, ya. Allah. Okey, abang ambil. Terima kasih, bang. Ha. Allah. Murah rezeki abang, bang. Supaya Allah luahkan rezeki abang, mudahkan kerja-kerja abang, bang. Doakan penonton saya juga. Ya, ya, bang. Yang tengok video abang ni nanti, abang doakan. Yayasan Makfirah pun abang doakan. Urusan dia orang pun dipermudahkan. Ya, yeah. Terima kasih, bang. Allah saja yang membalas jasa baik abang. Ini hak saya, eh. Betul-betul bang. Ini saya sedekah untuk abang. Jangan. Tak ada bang, tak apa bang. Nanti abang sedekah je tempat-tempat lain. Ya. Tak apa bang. Ikhlas bang, ikhlas. Alright guys. I tak sangka tu. Dia bagi balik untuk sedekah. Allah. Seperti inikah? Allah sangat mulia guys. Jarang sekali kita tengok orang macam ni. Allahu akbar, pakcik. Abang bagi je lain. Banyak ni, bang. Saya tak terima hadiah pada abang. Sebab saya memang nak niat nak bagi abang. Betul. Tapi yang ini, kalau abang bagi dekat macam abang cakap abang nak beli beras, saya rasa lagi better lah. Okay. Lagi sesuai. Yeah. Alhamdulillah. Terima kasih, bang. InsyaAllah.
saya akan cari yang beli. Boleh, saya memang macam tu lah. Ada lebih saya akan bagi. Ya. Terima kasih, bang. Oh, terima kasih. Bantu guys, bantu guys. Bila jualan abang ni ke, abang hidup bukan nak kata senang hidup selesa. Boleh bayar. Betul. Abang pun ada bagi kat orang lagi. Nanti betul. Allah bagi lebih lagi bang. InsyaAllah. InsyaAllah. Yes, kita kena yakin dengan Allah. Ha, betul. Dan seronok ini jumpa bang. Yang angin-angin ni kan. Ya dah. Ya, sejuk ya. Terima kasih bang. Boleh. Saya beransur dulu. Ya, ya bang. Saya doakanlah abang, keluarga abang, anak-anak abang semua. Amin. Amin. InsyaAllah bang. Diberi kesihatan yang baik. Kan? Dilimpahkan rezeki. Amin. InsyaAllah bang. Okay. Sama-sama kita berdoa yang kebaikan bang. Okay bang. Kita berangkat dulu. Yeah. Terima kasih bang. Oh, ke rumah bang. Hati-hati bang. Ya, InsyaAllah. Okay. Oke guys, setelah menonton video ini, gimana menurut teman-teman sekalian? Apa yang dapat teman-teman ambil dari video ini? Kalau menurut saya di sini banyak sekali pengajaran-pengajaran yang wajib kita ambil seperti itu. Yang pertama adalah bahwasannya ketika kita mendapatkan rizki, kita kena berbagi kepada yang lain. Supaya apa? Supaya rizki kita tetap barokah, tetap bertambah, ditambah, ditambah oleh Allah Subhanahu wa taala. Lain syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Apabila kita menerima nikmat yang Allah berikan kepada kita, kita diberikan rizki oleh Allah Subhanahu wa taala, maka kita bersyukur dan juga membagikannya, maka insyaallah Allah Subhanahu wa taala akan senantiasa menambah rizki kita itu. Dan apabila kita kufur atas nikmat Allah Subhanahu wa taala, kita tamak ya kan, terus kita itu macam ini kan hasil jerih payah saya sendiri, dan so itu ingat bahwasannya siksa Allah Subhanahu wa taala sangatlah pedih. Maka daripada itu, ini video sangat-sangat bagus sekali, dan saya tadi terheran ketika Pak Cik tadi itu membagi duit itu RM50 tadi kepada abang. Oke. Dan itu apa ya? Kayak dia itu refleks aja. Berarti bisa dikatakan bahwasannya orang ataupun Pak Cik tadi itu memang senantiasa bersedekah macam tuh. Wow. Kita pun terkadang kalau kita dapat rezeki, kita nak buat kita dan keluarga kita aja kan. Tapi pakcik ini masya Allah, dapat rezeki saya akan nak bagi kepada tetangga, kepada kawan-kawan, kepada orang-orang dekat saya yang membutuhkan, yang memerlukan macam tuh. So, wow, ini Allahu Akbar. Kalau semua orang macam ni, Allah, tak ada lah orang susah kan. Oke guys, kena support Pak Cik ini untuk berjualan, dan juga istilahnya bawa kawan-kawan yang melintas ataupun lewat dekat situ, boleh kawan-kawan belilah jus dia dan juga durian dia tuh. Memang best lah kalau kita tengah haus macam tuh, kita minum tuh, wow, sedap. Oke, terima kasih sudah menonton video ini. Terima kasih juga kepada Abang FS Channel yang senantiasa nge-share kepada kita istilahnya video-video yang unik dan menarik, sehingga kita hati kita tuh terketuk untuk senantiasa berbuat kebaikan seperti itu. Dan ini juga istilahnya ibadah guys. Kita nge-share kebaikan-kebaikan itu adalah ibadah. Dan apabila teman-teman sekalian sudah menonton video ini, langsung aja share, karena itu merupakan sebuah kebaikan tentunya. Terima kasih, sampai jumpa di video selanjutnya. Apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.